Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni kita akan membincangkan tentang pam madu kelulut. Okey, bagi yang tak pernah tengok, inilah antara pam-pam yang ada di pasaran. Okey, ini pam yang gunakan apa bateri motor. Yang ni guna USB ataupun guna pakai power bank. Okey. Ini ada guna apa? Guna bateri lah. Ini yang Rizda punya bagi, dia bagi untuk selling tu. Okey. Dan juga ni kena beli sendirilah. Bateri ni belilah kat kedai apa bengkel motor ke ada jual. Dan cari sekali apa charger untuk bateri ni yang sepulah. Okey. Okey, biasanya harga pam ini di antara 80 ke 100 lebih lah. Depends pada kekuatan lah. Ada juga pam yang dibuat sell homemade lah, ada yang gunakan kompresor peti sejuk. Okey, yang tu yang tapi guna wayar lah. Macam-macam lah, ada yang guna pam inovasi. Banyaklah yang dapat anugerah lah apalah kan daripada Kelantan tu, yang ada tangkai, macam-macam lagi lah jenis pam. Okey, anda untuk belinya anda boleh cari dekat Shopee, Lazada, Lelong tu semua ada lah, Google je. Okey. Dan bagi pam yang kecil ini guna power bank, ianya lebih eloklah kalau nak, kalau yang apa kuantiti sedikitlah, dalam 2 3 lok boleh guna pam tu. Kalau satu lok tu guna picagari pun boleh. Okey, boleh cari dekat farmasi yang picagari yang paling besar tu kan. Tu pulang minta kan, tanya yang paling besar. Biasanya dalam, saya tak pasti, dalam 100 ml kot. Tak pasti lah, pernah ada dulu, lupa masa zaman mula-mula dulu ada saya beli. Lepas tu saya beli yang kecil ni, ada saya tambah sikit-sikit, tak ada saya tambah gedebuk banyak-banyak lok eh. Okey. Okey, dan kelebihan yang apa? Pam yang kecil yang tak kuat ni, dia kurang buih. Okey, lebih kuat apa sedutan itu lebih banyak buih yang ada dekat tu. Okey, cara nak buang buih tu, anda boleh masukkan dulu, rehatkan dulu madu tu dalam peti sejuk dulu. Dalam 2 3 hari kalau ada lagi tu, kena apa? Kuislah sikit-sikit dengan pakai sudu ke apa kan. Buang yang putih tu. Dia memang susah untuk apa, nak hilang. Kalau yang tu lah. Tapi lama-lama dia akan hilang. Tapi kalau nak cepat nak jual tu, boleh kayak buang kuih-kuih tu lah. Lepas tapir tu kan. Okey. Okey, itu saja. Okey, dalam topik ni. Okey, bagi yang mereka yang ada 1-2 lok tu, boleh guna percagari. Okey, beli percagari dulu, sedut lah. Okey, dapatlah masa untuk family kan. Jadi, kalau nak jual pun boleh. Kalau tak banyak pun, saya dulu pun, masa ada dua, masa mula saya bela dulu, ada 2 lok saja. Okey, ada 2 lok tu, pakai percagari lah. Tapi kalau ada berpuluh lok tu, pakai percagari patah belakang. Jadi, sebab memang terbongkok-bongkok kan nak sedut. Ini pun untuk habis sedut semua kat sini, saya ambil dalam 2 hari lah. Biasa pagi dalam 4-5 lok je sakit belakang. Okey, lepas tu petang sambung sikit, lepas tu esok yang lagi sikit, lagi sikit. Jadi 2 hari lah nak siap sedut semua. Sebab satunya banyak yang belakang-belakang ni semua yang garang-garang lah. Okey. Apa yang apa inilah. Tapi nasib baik kalau ada yang dapat yang jinak tu, alhamdulillah kan. Kalau dapat semua garang tu, alhamdulillah juga. Biasanya yang garang ni biasanya koloni yang aktif yang sangat kuat. Okey, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video ni. Okey, jumpa lagi dalam video seterusnya.